Kali ini aku mau mereview ya, mereview Detroit Western ya, Western Detroit ya. GKE 280 ya, truk ini traktor head ya, traktor head menarik trailer ya, pasaran ya. Ini untuk tanya ya, sudah disisikan bumper ya, bumper atau grill, yang biar untuk safety bagian depannya. Terus untuk lampunya dikasih lampu tambahan ya, lampu tambahannya, ada lampu tambahan 2. Untuk lampu depannya juga sudah identik dengan truk-truk Eropa ya, karena truk ini sudah semi truk Eropa. Untuk wipernya, wipernya ada 3 wiper ya, untuk sekat kaca atau bilang bahasa bengkelnya. Ini juga kan dari Astra Truk. Truk ini mempunyai power ya, mempunyai power 280 horsepower ya, 280 horsepower GKE 280 dengan sistem penggerak 4x2. Mari kita lihat untuk view ke belakangnya. Ini bagian depan ya, bagian depan mirrornya ya, mirrornya safety-nya banyak ya. Bagian kiri kiri ada 6 mirror ya. Untuk depan mirror sebelum, mirror bawah ada mirror atas sama bawah ya, mirrornya ya. Untuk ini lampu sennya, lampu sen sebelah kiri. Untuk ini step tanjakan kabinnya ya, dia ada step-stepnya, ini bisa setel apabila steeringnya bisa setel. Nah terus ini untuk lubang ini adalah jack untuk kabin, dia ada pakai tool, dia ada jok kabinnya di bawah sini, ini lubang untuk jack kabinnya. Nah terus untuk XL1 diinstal tire ukuran 1100 ring 20 ya, pakai tire radial. Terus ini XL1-nya dia ada jumlahnya, ada 10 baut-nya. Nah ini ada keterangannya, oil levelnya ya. Terus kita lihat untuk komponen engine-nya ini shock absorber untuk XL1. Nah ini untuk shock jack kabinnya ya, namanya jack kabinnya ya, jack kabin. Apabila kabinnya dijungkit, ini akan menggunakan sistem hidrolik, dan ini hose hidrolik dari bawah menuju ke atasnya. Terus kita lihat untuk bagian ini adalah hose chamber brake. Ini adalah komponen chamber brake untuk brake sistemnya. Kita lihat untuk komponennya. Terus ini di sini ada di belakang kabin. Ini untuk filter air cleaner ya. Filter air cleanernya di sini di bawah kabin. Bawah kabin warna hitam. Ini adalah tempat filter air cleaner. Terus di sini ada relief valve untuk pembagi angin dari air dryer. Air dryer ini APM ya, APM ada modul APM-nya. Terus ini adalah untuk stick kabin ya, stick oli engine. Apabila kita P2H dulu, kita cek oli level olinya kurang atau lebih. Terus ini adalah switch baterai. Apabila ini dinaikkan di atas, dia tidak bisa start. Dia adalah pemutus arus dari baterai menuju starting motor atau dinamo starter. Nah, terus ini baterainya menggunakan baterai ukuran 12 volt 150 ampere. Ada 2 baterai, jadi keluarnya 24 volt. Terus ini adalah tabung air compressor untuk pembagi menuju brake sistemnya. Kita lihat bagian atasnya. Ini adalah untuk tire spare ya, tempat untuk tire spare ada di bagian sisi kiri untuk Quester. Kita naik ke atas, coba lihat kita naik ke atas komponen. Nah, terus ini ada dua hose spiral ini fungsinya untuk angin, membagi angin ke telalernya ya. Ke telalernya ada 2 hose. Nah, ini ada coupler untuk telalernya. Nah, terus ini adalah kabel. Kabel ini untuk kelistrikan pada telaler yang ada lampu di belakang. Nah, ini kita lihat truk ini diinstal menggunakan engine GH8 ya, GH8. Nah, ini untuk transmisinya ya, seri FR11T ya. Ini transmisinya tidak menggunakan ZF ya. Ini transmisinya kayaknya menggunakan produk dari yang lain ya ini ya, bukan ZF. Ada keterangannya OD truk. Kita lihat. Nah, ini untuk grillnya ya. Ini grill safety-nya ya, grill safety-nya pada kereta gandengnya. Trolling truck faster ini ya menggunakan 9 speed ya. 9 speed.
cekidang speed manual. Kita lihat untuk bagian komponen bagian belakang. Nah, ini untuk mafgatnya ya, mafgat atau stabler. Kalau orang bahasa tekniknya ini namanya mafgat. Mafgat, terus ini final drive. Komponen final drive, ini adalah untuk safety baut final drive ya, apabila lepas dia ada safety final drive-nya. Nah, ini bautnya ada yang lepas 2, baut rodanya ada lepas 2, ini masih ada covernya ya, ada cover baut tire. Kita lihat komponen belakangnya. Komponen belakang. Nah, ini untuk lampunya ya, lampunya semi Eropa ya, lampunya ya, karena truk ini sudah perpaduan antara Jepang dan Eropa. Kita lihat untuk komponen brake systemnya. Komponen brake systemnya, nah ini ada rally valve ya, pembagi brake systemnya ya. Pembagi brake systemnya, terus di sini ada alarm mundur. Apabila mundur dia akan bunyi kan, alarm mundurnya. Terus ini komponen brake systemnya, ini pad brake yang menuju penggerakan pad brake-nya ya. Ini brake systemnya ya, chamber brake ada 2. Terus itu adalah lock trailer ada di bagian trailer ya. Kita lihat untuk attachment pada trailernya di belakang. Truk ini trailer ya, menarik 40 fleet 3 axle, 40 fleet 3 axle 12 roda. Nah, ini mereknya dari Puwa, kapasitas 2800 kg static load balance sampai 80 kg ya. Ini berarti sampai kapasitas 80 kg ya muatannya ya, untuk bisa menahan beban barang tersebut. Kita lihat untuk bagian belakangnya. Bagian belakang. Nah, ini untuk safety-nya ya, safety pada trailernya ya, untuk tire spare-nya. Ada 2 tire spare untuk di trailernya. Apa di kepalanya ada 1 tire spare. Terus ini tire axle 1 pada trailernya ya. Axle-nya produk dari Jos. Itu juga sama baut, jumlah bautnya ada 8. Mungkin wheel-nya sama yang di depan, mungkin sama ya untuk wheel-nya ya. Ini ada 8 lubang. Terus ini tire-nya ini Michelin. Tanya beda-beda, ini tanya tubeless. Ini untuk nipple ya, nipple grease. Apabila dia kering, dia digrease biar untuk ada pelumasan pada bogi springnya ini. Ini dia bogi springnya bisa bergerak, bisa bergetar. Nah, ini itu adalah komponen chamber brake pada axle 1 trailernya ya. Dia ada 6 chamber brake. Kita lihat bagian belakang trailer ya. Belakang trailernya seperti apa? Kita lihat, nah ini chamber brake-nya berbeda ya. Ini chamber brake pada axle yang nomor 3. Ini axle nomor 3, ada chamber brake-nya ya. Chamber brake axle nomor 3. Nah, terus ini adalah tempat safety-nya ya. Safety untuk penempatan tool dan lain-lain. Nah, karoseri trailer ini ya. Trailer ini adalah produk dari Wijaya Baru. Wijaya Baru karoseri dan konstruksi ya. Ini adalah buatan Wijaya Baru. Kita lihat untuk bagian belakang ya, yang untuk lampunya ya, lampunya juga modern, lampu variasi dengan karen pun payar, ada bordesnya ya, ada bordesnya karen dan bordes. Kita lihat ini adalah mungkin ini muatan karton blok. Nah, ini ada logonya Detroit. Untuk lampunya dia menggunakan lampu LED, dia mungkin penerangannya lebih terang. Kita lihat untuk bagian kanan ya. Nah, ini juga ada tempat di kanan ya. Nah, ini adalah juga sama. Ini perlu maintenance ya, perlu penggrisan ya. Apabila dia bunyi, dia harus digris biar nggak akan bunyi seperti ada tikusnya. Ini nipple grease-nya untuk pelumasan di attachment springnya. Kita lihat bagian sisi kanan ya, dan ini adalah
lock untuk kontainer ya, lock untuk kontainer. Apabila dia mat kontainer kan ada locknya. Ini adalah lock kontainernya. Ini safety pada trailernya ya, safety pada trailernya. Truck Quester ini banyak diminati ya, karena kabinnya juga cukup megah, semi Eropa. Nah, ini untuk tangki fuelnya ya, tangki fuelnya. Tangki fuelnya ini berkapasitas 315 liter ya, tangki fuelnya. Dia tangki fuelnya untuk tabung. Nah, terus ini adalah fuel filter ya. Ini untuk filter dari fuel, menuju fuel filter dulu, baru diteruskan menuju FIP, fuel injection pump. Kalau ini adalah muffler atau knalpot ya, mufflernya. Mufflernya ada lambangnya UD truk. Ini bagian mufflernya. Terus kita lihat untuk komponennya. Nah, ada komponennya. Komponennya ya, ini exhaust dari turbo charger ya, dari turbo. Nah, ini turbonya, turbonya, terus exhaustnya ke sini. Dia sama pembuangan ke air cleaner. Nah, ini untuk suspensi kabinnya ya, suspensi kabin atau spring kabinnya. Spring kabinnya, kita lihat untuk bagian depannya ya. Nah, untuk lampu depannya juga menawan ya. Truk ini Quester ya, Quester produk dari Astra Motor ya, yang mengeluarkan ya. Truk ini sudah dilengkapi dengan ECU. ECU itu artinya engine control unit ya. Apabila unitnya ada trouble di monitor panel, dia akan membaca warning ya, warning apabila dia muncul trouble-nya ya. Terus ini Astra Motor masih ada ya, unitnya keren dan menawan ya. Demikian ya video tentang unit UD truk ya, UD truk Quester DKE 280 horsepower ya. Semoga bisa bermanfaat bagi sang penonton ya. Tetap kompak, tetap semangat, dan salam ya dari Mas Budi CV Subur Dewi ya.